Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kediri Sehat, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memberikan bekal wawasan kepada kader Posyandu bahwa peranan orang tua termasuk seorang ayah mempunyai tugas sangat krusial bagi pertumbuhan anak. Bekal ini disampaikan melalui giat jambore kader Posyandu dengan mengusung tema mewujudkan transformasi layanan kesehatan menuju Kabupaten Kediri Sehat yang bertempat di Convention Hall Simpang 5 Gumul Kediri. Mas Dito menilai banyak seorang ayah yang kurang menyadari betapa pentingnya memberikan perhatian terhadap anak. Padahal masa tumbuh kembang anak tetap membutuhkan peranan ayah setiap harinya. Mas Dito memotret jika tumbuh kembang seorang anak sangat berhubungan dengan perkembangan kasus stunting. Di Kabupaten Kediri sendiri, kasus stunting kini masih berada di angka 7,6%. Persentase tersebut terus digeluti untuk menuju target 0 digit stunting. Menurut Mas Dito, untuk menuju target yang diinginkan, sangat membutuhkan sinergi dari berbagai elemen, termasuk peranan kedua orang tua anak. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib menyebutkan, kegiatan jambore ditujukan untuk pembekalan kader Posyandu dalam peningkatan layanan kesehatan. Menurutnya, kader Posyandu harus mempunyai kompetensi dan keterampilan. Anto Christian, Nasrul Hidayat, Andika TV.